gimana nih kulit gue bagus hidayah, tapi kalau tidak juga ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu, mudah-mudahan. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilal di malam hari ini usai syuting Tasbih. Kalau memang mau menjadi pasangan hidup kita, benar-benar jadi pasangan hidup yang membawa pada kebahagiaan di akhirat, kalau dia sahabat kita, doakan juga dengan membayangkan. Rizky Bilal yang masih sibuk dengan jadwal syuting JWB, tentu saja kita selalu penasaran dengan aktivitas dia sehari-hari. Sedari ia mengklarifikasi kejadian Raja C. Ya, bagaimanakah juga dengan couple cute-nya Lesti yang syuting Tasbih sebelumnya? Apakah usai tersebut mereka akhirnya ketemuan? Karena sebagaimana pernyataan Rizky Billar bahwa dirinya sering, padahal bisa dibilang intensitas gue ketemu lumayan sering lah, hampir setiap hari bisa dibilang sering ketemu Dedek Lesti. Apalagi si Dedek seusai syuting tentunya ingin selalu menemani pujaan hatinya Rizky Billar. Ya, seperti yang disampaikan oleh Billar bahwa intensitas ia ketemu dengan pujaan hatinya itu amat sering. Apalagi ya diketahui hari ini lagi sibuk di syuting JWB, sebagaimana Derry memberikan semangat pada Rizky Billar. Ya, Derry memberikan semangat kalian bertiga, Rizky Billar, Haris Fisan, Adi Sky. Tak ketinggalan juga Om Isar rupanya memberikan support dan semangat, sebagai yang mana Derry sampaikan, yakni Om Isar juga memberikan semangat kepada mereka bertiga. Tetap semangat, kata Om Isar. Lalu pujaan hati Rizky Billar dari Lesti bagaimanakah? Apakah dia langsung support pujaan hatinya ke lokasi syuting? Ya, karena kita udah mendengar sendiri dari Rizky Billar bahwa intensitas mereka bertemu hampir setiap hari. Dan pernah juga yang mengatakan bahwa kalau biasanya Dedek temani dia di lokasi syuting, walaupun ia ada di base camp, tentu saja hal itu untuk menghindari dari sorotan kamera. Dan Rizky Billar sendiri menyatakan bahwa ia jarang IGS kebersamaan mereka berdua. Tentu hal itu membuat kita semakin kagum pada couple cute kita yang jarang mengumbar kemesraan kebersamaan. Dan juga tidak menutup kemungkinan kalau di malam hari ini mereka sebenarnya bersama, guys. Gimana, cute kan? Bikin kita semakin penasaran akan perjalanan kisah cinta mereka berdua yang makin hari makin bikin kita tambah baper, makin hari tentu bikin semakin seru. Tentu karena mereka berdua selalu menjaga intensitas pertemuan mereka, perhatian satu sama lain. Hal itu menunjukkan betapa besar cinta di antara mereka berdua, yakni di antara Lesti maupun Billar. Ya, sebagaimana di malam hari ini, bagaimana menurut kalian? Dengan mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Rizky Billar tentang intensitas ia ketemu tiap harinya, apakah di malam hari ini seusai Dedek Lesti syuting taping Tasbih, ia akan menemui kekasihnya, menemani kekasihnya, bagaimana kira-kira menurut kalian? Jadi jangan lupa bagi kalian untuk komen, apakah Rizky Billar malam hari ini dan si Dedek bertemu atau tidak? Like dan subscribe tentunya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, agar tak ketinggalan kabar dan info terbaru dari kita mengenai Lesti dan Billar yang selalu menarik perhatian kita semua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.